sifat-sifat Allah yang tadi setelah kita uraikan itu semuanya al-zahir, al-batin, al-awwal, wal-akhir dan sebagainya, itu sesungguhnya hanya sebagai pengantar saja menuju kepada pemahaman tentang ketuhanan yang benar. Dan nanti ketika engkau mencapai tingkatan al-wasilin yang sudah sampai kepada pemahaman yang sebenarnya, itu semuanya direvisi semua itu. Bukan begitu caranya. Ternyata berbeda. Iya. Seperti kamu membaca basic info tentang Belanda, karena mau tulis sana setebal ini bukunya. Begitu kamu masuk sana, ternyata jauh berbeda apa yang diterangkan dalam buku itu kan. Pernah naik haji? Kayak apa kabeh latihan? Begitu sana, makin-makin gampang barang. Iya kan? Ya begitulah kira-kira. Tetapi ketika engkau itu melalui pengantar ini, ya tetap harus kau lalui. Bagaimanapun juga, pengantar ini harus dilalui. Ya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu segala macam kan begitu, makidat segala macamnya. Yang matulidi, asyari, qadariyah, jabari, itu perlu juga dipelajari. Tapi nanti ketika engkau sudah paham, sejinka bikin kia. Iya. Seperti kita juga, apalagi dengan omongan yang pasti akan berbeda. Foto. Kita mau nemuin seorang cewek, fotonya gemerlap, gemebior, waduh, wanita ayu, mungil. Begitu ketemu, jerawat melulu. Sebaliknya, fotonya jelek. Begitu ketemu, ya Allah, cantiknya bukan main. Iya, foto ini hanya mengantarkan saja, kira-kira. Begitu ketemu orang yang jauh lebih cantik daripada di fotonya. Itulah kira-kira kita panggilan kepada Allah melalui belajar ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan sebagainya. Itu hanya pengantar saja. Yang pasti kau akan melihat satu keindahan yang tidak mungkin digambarkan oleh bahasa apapun.